Welcome home. Kembali lagi di Cerigis Online Service. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa memulai Cerigis kita. Dan bikin doa. Dan Yesus, hari ini kita akan memulai Cerigis Online Service. Berganilah supaya anak-anak bisa berkonsentrasi dan bisa semangat. Semangat menuju Tuhan Yesus. Amin. Nah, sudah kenal belum sama cewek-cewek yang di sini? Belum? Kenalin ya, Kak Yunita, yang paling cantik. Ada yang lebih cantik tapi. Gwen. Yang bukan kita. Kak Cynthia, halo semua. Hai. Yuk, sebelum kita ngapa-ngapain lagi, kita mau memuji Tuhan. Yang lagi duduk semuanya berdiri. Ya kan? Pelemasan kaki, pelemasan tangan, karena kita mau muji Tuhan dengan semangat. Siap semuanya? Yuk, Kak. Bohong. Katanya Kak Yunita, aku tuh bisa jadi terang, makanya aku bawa senter ini. Tapi kok aku masih dimarahin sama mama? Masa kalau aku sudah jadi terang, bawa senter, berbohong, masih dimarahin? Berarti Kak Yunita bohong. Aku mau cari Kak Yunita. Aku mau marah-marah sama Kak Yunita. Dadah teman-teman, aku pergi dulu ya, mau nyari Kak Yunita. Kalau teman-teman tahu Kak Yunita ada di mana, hilang. Dicari Bejo. Siapa teman-teman? Bejo.
Yeay, dadah. Capek aku. Nyari Bejo kemana-mana nggak ada. Kak cari di rumahnya Kak Yunita nggak ada. Sini juga nggak ada. Di rumahnya nggak ada. Cari kemana lagi coba? Kemana kah aku harus mencari? Habis nafasku. Kan kalian tahu nggak? Tadi waktu ketemu mamanya Bejo, Kak Yunita yang dikasih tahu mamanya. Bejo habis berbohong sama mamanya loh adik-adik. Teman-teman, menurut kalian berbohong itu benar atau salah? Hah? Ini aku punya tandanya. Berbohong itu benar atau salah? Benar atau salah? Ayo dipencet layarnya, yang mana? Benar atau salah? Iya, betul sekali. Berbohong itu salah, tidak boleh dilakukan. Siapa di sini yang pernah bohong kayak Bejo? Kak Yunita juga pernah bohong, tapi Kak Yunita sekarang belajar untuk tidak berbohong. Walaupun nanti dimarahin kalau ngomong jujur, tapi belajar untuk tidak berbohong. Karena Kak Yunita janji mau jadi terang. Bejo itu kemarin juga janji mau jadi terang, kok malah bohong lagi? Dah, Kak Yunita mau cari Bejo lagi, mau tak bilangin supaya dia itu nggak bohong lagi. Teman-teman juga ikut nyari ya. Nanti kalau ketemu Bejo, bilang dicari Kak Yunita. Ditunggu di rumahnya. Dah. Waduh, mana ya? Kak Yunita di mana? Katanya tadi sudah ke rumahku. Kok belum ada? Mana ya teman-teman? Loh, teman-teman tahu nggak Kak Yunita di mana? Nah, apa mungkin di sini ya? Kok nggak ada? Kata mamahnya, tadi Bejo lagi di taman. Bentar, apa mungkin di atas ya? Mana nggak ada ya? Mana? Hah? Hah? Mana? Jangan bohong lo ya. Bejo kemarin dimarahin gara-gara bohong. Temen-temen jangan bohong. Mana? Belakang, yang benar, nanti bohong lagi. Coba Kak cari di bawah. Kok banyak ada orang ya? Wah! Aduh, Bejo, Bejo. Kak Yunita. Waduh, benar teman-teman. Iya, ternyata teman-teman nggak bohong. Ternyata Kak Yunita di sini. Ternyata Bejo itu di belakangnya Kak Yunita. Oh. Kalau gitu, Bejo mau marah. Sama, Kak Yunita tidak mau marah, tapi mau ngomong sama Bejo. Kak Yunita sudah berbohong sama Bejo. Karena kemarin itu aku berbohong sama Mama. Terus aku bawa senter ini. Ma, aku mau jadi terang. Pakai senter ini. Tapi aku masih dimarahin loh Kak. Katanya kalau aku sudah jadi terang bawa senter ini, aku tidak dimarahin lagi kalau berbohong. Ternyata Mama marah. Ah, berarti Kak Yunita berbohong. Sekarang Kak Yunita sudah belum ceritamu? Sudah. 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 Katanya marah tapi kok masih senyum-senyum. Jadi Kak, marah enggak? Jadi. Ya. Marah dulu. Jadi gini Kak Yunita, Bejo kemarin itu dimarahin sama Mama karena berbohong. Teman-teman kan pasti juga pernah berbohong. Ya. Tapi Bejo bawa senter ini, katanya biar bisa jadi terang. Kenyataannya aku masih dimarahin. Berarti Kak Yunita yang bohong. Oke. Tadi Kak Yunita sudah tanya sama teman-teman, berbohong itu benar atau salah? Benar. Benar. Benar-benar salah maksudnya? Iya, benar-benar salah. Iya loh, berbohong itu dosa. Berbohong itu salah. Tidak boleh dilakukan, Bejo. Yang pertama itu, tidak boleh dilakukan jika itu dosa dan membuat hati Tuhan sedih. Meskipun aku sudah bawa senter. Ya, yang kedua sekarang yang mau Kak Yunita omongkan sama Bejo. Bawa senter itu
berarti kalian jadi terang. Loh, nah ini kan terang, Kak. Ini iya, terang. Iya, betul. Iya, dan terus katanya bisa jadi terang. Iya, maksudnya terang itu adalah kalian jadi berkat. Oh, paham? Jadi berkat. Gimana caranya, Kak? Jadi, jika kalian mau jadi terang, kalian itu harus meninggalkan hidup kalian yang lama. Hidup yang lamanya misalnya, kayak Ojo tadi, suka bohong. Kak Yunita dulu juga suka bohong. Itu kita harus bertobat, harus berubah. Jadi gak suka bohong lagi, jujur. Itu namanya jadi terang, berubah. Sudah tidak mau melakukan dosa lagi, tapi berubah. Dulu suka bohong, sekarang jujur. Dulu suka mencuri, sekarang tidak mau mencuri. Dulu suka mencontek, sekarang tidak mau mencontek. Belum selesai ngomongnya Kak Yunita. Tahu enggak? Bejo pernah baca Alkitab? Bejo belum. Sudah tapi enggak sering. Kadang lupa, Kak. Ya. Teman-teman rajin pasti baca Alkitab. Teman-teman tahu enggak? Bejo tahu enggak? Di Kisah Para Rasul pasal 9. Kakak, sebentar, Kak. Oh, ini kan capek, tak pasangin kunci aja, Kak. Iya, oke. Siap. Ya. Di Kisah Para Rasul pasal 9, ingat ya pasal 9, Bejo. Pasal 9. Di situ ada cerita tentang rasulnya Tuhan Yesus, namanya 9. Oh, 9, ya, 9. Ya, oke. Di situ ada cerita tentang rasulnya Tuhan Yesus namanya Paulus. Paulus. Paulus itu tahu enggak, Bejo? Sebelum bertobat, Paulus itu suka menganiaya muridnya dengan Yesus. Pukuli, Kak? Ya, menganiaya itu dipukuli. Jahat, Kak? Ditangkap, dilaporkan polisi, biar di penjara. Oh. Karena kenapa? Karena Paulus itu memegang teguh ajaran agamanya, yaitu agama Yahudi. Makanya dia gak suka lihat pengikut Tuhan Yesus. Jadinya Paulus itu sukanya, waktu itu namanya masih Saulus. Jadi Bejo dulu, sekarang kan namanya Bejo, kalau bertobat nanti namanya jadi Daniel, harus berubah namanya, kayak Paulus. Paulus sebelum bertobat namanya Saulus, suka menganiaya jemaatnya Tuhan Yesus. Setelah bertobat dia jadi Paulus. Daniel lawan. Iya. Mantap. Oke. Kakak, boleh nggak kalau ini tak taruh, Kak? Boleh. Karena lumayan panas ini, guys. Saya taruh aja ya, guys. Iya, iya, iya. Siap, Kak? Lanjutkan, Kak. Jadi Saulus itu waktu masih suka menganiaya jemaatnya Tuhan Yesus, dia jahat. Pada suatu hari, Bejo, ketika Saulus lagi naik kuda, coba naik kuda yang gimana? Naik kuda, Kak, ya? Lari cepat, lari cepat. Lari cepat, saya lari kabur, Kak. Kabur, Kak. Kudanya lari cepat menuju ke kota Damsik. Di situ tiba-tiba Saulus, padahal itu siang hari, Bejo. Kalau siang itu biasanya terang atau gelap? Kalau siang itu terang, Kak. Terang, toh? Terang. Tiba-tiba di tengah panas matahari, ada sinyal yang lebih terang dari matahari. Saulus sampai kaget jatuh dari kuda. Ayo kita jatuh bareng. Jatuh! Oh! Ya! Jatuh dari kuda, kaget. Lihat sinyal yang begitu terang. Udah ada sinyalnya, ada suara. Saulus sampai tanya, kamu itu siapa? Suaranya itu siapa? Ternyata itu suaranya Yesus. Wow, suaranya Yesus, Kak. Jadi Saulus itu ditemui sendiri sama Tuhan Yesus. Melalui terang itu, ya? Melalui terang itu. Sejak terang itu, sejak dia melihat terang itu, Saulus jadi buta. Nah, setelah Saulus buta selama 3 hari, dia didoakan oleh hamba Tuhan namanya Ananias. Saulus bisa melihat hidupnya berubah, Bejo. Yang dulunya suka menganiaya jemaat Tuhan Yesus. Nggak mau, Kak, nanti Bejo nggak mau buta. Nggak perlu jadi buta dulu untuk kalian bisa jadi terang. Tak lanjutin ceritanya Saulus dulu ya. Jadi hidup Saulus berubah, namanya jadi Paulus. Dari yang menganiaya jemaat Tuhan Yesus, dia sekarang jadi pemberita Injil. Wow. Mana pun Paulus pergi, kepada siapapun Paulus bertemu orang, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Paulus itu tidak milih-milih teman.
Gak milih-milih teman ya? Gak milih-milih teman. Jadi kalau kalian mau jadi terang, syaratnya yang pertama itu kan bisa tanya gimana caranya jadi terang, ya kan? Tanya ya. Lagi, coba tanya lagi. Kak, gimana caranya agar Bejo bisa menjadi terang? Berarti syaratnya yang pertama. Pertama. Nih, harus kenal sama Tuhan Yesus. Teman-teman harus kenal sama Tuhan Yesus. Harus dekat sama Tuhan Yesus. Harus menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dalam hidupnya. Gini kak? Bukan gitu Bejo. Oh bukan ya? Nggak perlu salibnya kemana-mana ditempel, pakai kalung salib, semua salib. Itu belum tentu tanda kamu mengenal Tuhan. Tapi kamu mengenal Tuhan itu tandanya adalah ngapain toh ini? Ini ngapain? Ini berdoa. Berdoa. Jadi kalian mengenal Tuhan itu harus rajin berdoa. Berdoa itu ngapain toh Bejo sebetulnya? Berdoa itu adalah melipat tangan dan menutup mata. Betul, itu sikapnya. Tapi yang kita lakukan waktu doa adalah berbicara dengan Tuhan. Oh. Kalau Bejo kenal sama mamamu, kenal enggak? Bejo kenal sama mama? Kenal. Kenal. Ya. Masa kalau kenal enggak ngobrol? Masa kamu ketemu mama? Loh, kak. Berarti kalau kita berdoa itu kita ngobrol sama Tuhan. Iya, kak? Betul sekali. Oh. Jadi kalau enggak pernah berdoa, berarti tidak pernah ngobrol sama Tuhan. Oh, sayang kan? Bejo itu, Kak, kalau siang waktu istirahat di sekolah, teman Bejo kan makan. Berdoa tutup mata, makannya tak ambil. Boleh enggak, Kak? Enggak boleh, itu namanya mencuri. Oh, iya. Enggak boleh ya? Harus bertobat. Makanya Bejo itu takut untuk lipat tangan dan tutup mata. Takutnya nanti makanannya diambil. Ya bukan gitu, Bejo. Selain berdoa apa, Kak? Selain berdoa ya kita harus baca Alkitab. Punya Alkitab di rumah? Punya, Kak. Punya Alkitab di rumah. Alkitab punya, tapi tidak pernah Bejo baca. Tahu enggak? Di Alkitab itu dituliskan semua apa yang Tuhan mau buat kita. Kalau Bejo suka baca Alkitab, Bejo itu jadi pintar. Otaknya cemerlang, ada lampunya. Karena kalian dapat banyak pengetahuan dari Alkitab. Di Alkitab itu diajarin, Bejo, bilangin sih. Di Alkitab diajarin gimana kamu itu biar bisa punya teman banyak. Diajarin lagi kenapa kita harus lemah lembut, kenapa kita kok harus jujur. Itu diajarin semua di Alkitab. Jadi Alkitab itu harus dibaca supaya kalian pintar, berhikmat. Loh, berarti aku tuh kalau di sekolah ya, Kak, ya, ada temanku yang nakal, tak pukul. Berarti boleh, Kak? Ya enggak boleh. Itu namanya kamu enggak mengasihi. Kalau kita kenal sama Tuhan Yesus, kita pasti mengasihi sesama kita. Jadi terang itu kita juga harus jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Buat teman-teman kita, enggak boleh pilih-pilih teman. Iya. Oh, enggak boleh pilih yang pintar tok ditemeni. Bejo itu temannya maunya sama yang makanannya banyak ya. Enggak boleh. Yang coklatnya banyak, Kak. Enggak boleh. Yang suka ngasih Bejo makanan, Kak. Kalau lainnya itu Bejo enggak mau. Berarti enggak boleh ya, Kak? Enggak boleh. Tidak boleh pilih-pilih teman. Kalau kalian mau jadi terang, kalian harus mau bergaul sama siapa aja. Kalau ada teman yang nakal, kalian harus jadi terang. Jangan ikut-ikutan nakal. Justru karena kalian ada, teman kalian jadi gak nakal lagi. Oh. Itu namanya jadi terang. Jadi Bejo. Terang. Oke. Bejo mulai paham menjadi terang. Coba kalau Bejo di rumahnya pernah mati listrik enggak? Pernah. Lampunya padam. Waktu itu malam hari, lampunya tiba-tiba mateglek. Nah, mati kan? Enggak mati, tapi gelap. Gelap, ya itu lampunya mati, padam. Oh, itu namanya mati lampu. Gelap kan? Gelap. Kalau gelap enak enggak, Bejo?
Enggak enak, Bejo takut. Karena waktu Bejo mau ke kamar mandi untuk pipis, ternyata salah. Bejo masuk ke kolam. Karena tidak bisa melihat. Ya, kalau gelap membuat kita enggak bisa melihat. Kalau waktu gelap yang dibutuhkan Bejo apa? Adalah terang, lampu. Senter. Senter apalagi? Apalagi ya, Kak ya? Lilin yang dinyalakan. Lilin, lilin itu ya betul, Kak. Lilin. Karena pada waktu itu Mama beli lilin dan menyalakannya di rumah. Iya, jadi terus langsung semua itu kelihatan loh, Kak. Bejo langsung keluar dari kolam ikan. Ya itu kecemplung. Jadi kalau menjadi terang enggak usah kemana-mana bawa senter. Cukup kita ini jadi berkat buat teman-teman kita. Ada temannya yang nakal, jangan ikut-ikutan nakal. Tapi kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus ke teman kita yang nakal. Kasih contoh hidup yang benar supaya teman kita enggak nakal lagi. Bukan malah dijauhi, bukan malah kita enggak mau temenan, tapi kita harus jadi berkat. Itu Bejo. Iya, iya. Kak, mulai hari ini Bejo mau jadi terang, Kak. Iya. Gimana caranya, Kak? Yaitu Bejo harus berteman, harus punya komunitas. Komunitas itu apa? Komunitas itu Oh, iya. Bejo enggak tahu, Kak. Komunitas itu kelompok yang isinya banyak orang. Banyak orang. Kalau Kak Yunita ngomongnya komunitas yang benar, berarti kelompok yang isinya banyak orang benar. Oh, ya ya Kak. Jadi contohnya komunitas yang benar adalah Eagle Kids sekolah minggu. Bejo ke gereja nggak? Bejo jarang Kak, kecuali kalau Natal sama Pasca karena dapat hadiah. Nggak boleh Bejo, harus rutin setiap hari minggu kita harus ke gereja, punya teman-teman yang benar supaya hidup kita juga benar. Terus dalam waktu seminggu kita ngapain? Punya komunitas yang benar lagi, CG. CG? Pernah Kak diajain sama temennya Bejo untuk datang ke CG, katanya seru, katanya banyak permainan, katanya heboh, banyak teman-teman baru. Seru bener kan? Tadi? Seru, tapi Bejo nggak pernah datang Kak. Berarti ketika Bejo hidupnya berubah, Bejo harus janji mau rutin gengit ya, ke CG ya, dicatat ya, ya, berdoa, baca firman Tuhan, nggak boleh pilih-pilih teman. Yang terakhir adalah apa? Kalau Bejo sudah jadi anak yang baik, teman-teman seneng dekat sama Bejo, mainan bareng, Mama jarang ngomel-ngomel lagi sama Bejo karena Bejo hidupnya sudah berubah. Yang harus dilakukan Bejo adalah bersaksi. Bersaksi ya? Menceritakan tentang Tuhan Yesus. Oh, bersaksi. Tapi Bejo kan nakal, Kak. Ya kan dulu Bejo. Jadi Bejo bisa bersaksi, Kak? Bisa, Paulus aja yang dulunya menganiaya orang yang percaya Tuhan Yesus, malah sekarang membela Tuhan Yesus, malah cari jiwa. Bejo juga pasti bisa berubah. Yang dulunya nakal, sekarang bisa jadi terang. Bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Boleh, Kak? Oh, boleh buat. Bener, Kak? Beneran. Guys, aku boleh bersaksi loh, guys. Jadi sekarang Bejo janji jadi terang. Janji. Gak perlu bawa senter ya. Gak perlu. Dan ya. Dan kita taruh nih. Ya. Janji dulu. Janji. Gak keren kok. Ya. Sekarang berarti Bejo sudah anak terang. Bejo sudah jadi anak terang ya Kak. Ya betul. Sekarang kita mau nyanyi, kita mau berdoa buat teman-teman di rumah. Bentar, tanya dulu. Teman-teman di rumah, siapa di sini yang mau jadi anak terang juga? Tangan jariku 10. Kak Yunita rindu banget teman-teman juga jadi anak terang. Hidupnya berubah, jadi berkat buat keluarga, buat teman-teman. Kalau sekarang kan di rumah aja ke Bejo, gak boleh keluar-keluar. Betul, karena Kak. Ada virus ya. COVID-19. Yang kalian lakukan biar jadi berkat gimana? Oh, lewat WA.
waktunya CG, diajak temennya, ayo gabung ke CG ku. CG ini ya kak, CG? CG Kids. CG Online ya, Service. Okay, alamatnya di share di WA. Oh ya, kan? Ya, ya. Terus kalau dapat berita hoax, jangan langsung disebarin. Dibaca dulu, tanya mama bener apa enggak. Ya, kalau beritanya bagus, disebarin. Kalau enggak, ya enggak usah. Ya, berarti Bejo mulai hari ini berjanji mau ngajakin teman-temannya Bejo yang nakal itu untuk ikut CG online. Sip. Bersama dengan teman-teman. Sip, jangan lupa rajin berdoa, rajin berdoa, baca Alkitab, membantu mama, membantu mama, enggak bohong lagi, enggak boleh bohong lagi ya kak. Ya, betul. Oke. Janji ya. Janji kak. Ya teman-teman, tadi kita sudah melihat ya cerita tentang si Bejo, di mana dia membawa senter untuk bisa menjadi terang dan ternyata tidak bisa. Tahu nggak? Sudah dengar kan tadi bahwa bagaimana kita bisa menjadi terang? Yang pertama, kita harus hidup dekat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus berdoa. Yang ketiga, kita harus belajar membaca firman setiap hari. Dan yang keempat, kita harus belajar bersaksi. Bersaksi itu apa teman-teman? Menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada teman kita, kerabat kita, saudara kita, kepada mama atau papa, atau siapapun yang belum percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah kita harus ikut CG, komunitas di mana kita bisa ketemu dengan teman-teman yang lain, kita memuji Tuhan dan kita berdoa. Oke, teman-teman? Semua rindu kan diberkati oleh Tuhan? Kita mau berdoa ya. Pada malam hari ini kita mau siapkan hati, kita mau berdoa. Kami percaya juga di dalam nama Tuhan Yesus, musim ini pasti berlalu, waktumu akan tiba buat Indonesia, buat dunia ini, dan kami boleh berkumpul lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus anak-anakmu, covering mereka di dalam nama Tuhan Yesus, berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat, mereka hidup dengan sehat dan menjadi saksimu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita.